Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. YN Salatiga. Thank you.
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المحسنين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتوكلين. Dan ini yang disebut dan dalam cacat ini baik. Coba di situ ada bahasa ikut lazimah. Apa yang dimaksud dengan ikut lazimah? Walaisat dia bukan ikut lazimah bagi tiap rezek alamana itu akan ada. Itu bukan akad wajib. Terus yang di atas itu fahiyat akdun yuzawwij bil ijabi wal qabuli ka satir ukut. Kan sama. Yuzawwij juga bahwa ada lazim. Nah ini gimana maksudnya? Bedanya gimana? Yang dimaksud izahum itu berarti disyaratkan. Kalau ukut al-lazimah itu maksudnya berarti akadnya akad wajib, bukan akad wajib, tapi akad jais. Boleh. Baik. Tapi biar saya luruskan. Begini, izahum yang di atas atau yang izahum itu maksudnya lusuh. Lusuh itu artinya jadi mengikat. Jadi akad perkawinan itu bisa mengikat, terikat, sudah menjadi akad yang jadi itu kalau dengan ada jabatan. Seperti semua transaksi begitu tidak bisa kalau tidak ada jabatan. Saya maksud contohnya itu konsep contohnya sebenarnya atau konsepnya itu bukan konsep dalam dalam pembuatan sebuah video itu kan harus punya konsep yang baru. Konsepnya yang menarik itu generasi muda kita itu menurutnya seperti apa harusnya? Kalau masalah konsep pasti melihat fokus kita ke depan. Maksudnya adalah kalau kita membuat video untuk mengajak kepada anak muda hijau, maka kita buat konten-konten yang berisikan tentang motivasi pas hijau, lalu dimasukkan video-video yang mungkin menarik masa. Begini, jamaah tabligh itu adalah suatu dakwah yang hebat sekali buat saya. Kenapa? Jamaah sekarang ini para pendakwah hanya mode menunggu. Jadi dia menunggu jamaah datang. Sedangkan jamaah tabligh turun ke lapangan sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketika di situ ada masalah turun ke lapangan. Dan saya pun dan saya sampai adalah mereka dengan suasin. Dan saya pun contoh itu anak dari dalam jaringan.
Kenapa saya memilih dari belajar ya? Karena saya pikir dengan mengakses suatu konten-konten keislaman, keagamaan akan menjadi lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan karena keadaan dari belajar internet, karena kita ketahui bersama bahwa ini menjadi salah satu hal yang digunakan oleh seluruh bahwa PTKN itu juga bagus, PTKN itu juga memiliki kualitas. Anda bisa, saya minta tolong Anda jelaskan cara menyampaikan informasi tersebut. Karena kalau hanya sekedar prestasi atau kualitas pendidikan, saya rasa kita juga bolehlah melihat kampus lain atau universitas lain yang juga sama-sama bagus. Cuma apa sih kelebihan dari PTKIN menurut Anda dan bagaimana sih cara itu informasikan kepada kaum muda atau ke masyarakat terutama cara menyampaikan menginformasikan hal tersebut agar informasi itu tersampai dengan baik di PTKIN itu. Kemudian kita bisa kerjasama dengan peserta-peserta di PTKIN untuk menjelaskan dan mengajak teman-teman dan memberi tahu prestasi apa aja yang di PTKIN kita masing-masing. Yeah.
juga prostitusi, bahkan thank you.
inilah penampilan persilat atas nama Misri Nasifa dan Robi Karya dari Stain Berkaris. Ya. Ya. Etas. Etas. Ya. Power. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu menjadi pemuda Islam yang berkreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif merupakan hadirin wal hadirat yang sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan hari ini di hari yang penuh barokah dan di tempat yang penuh barokah ini pula kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik, yaitu dengan keadaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Imam Rusli Khatamun Nabiyyin. Siapa dia? Habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Zaid bin Harithah pernah bersyair. Wa ajmalu minka lam tara qattu ayn wa atyabu minka lam talid dudul dalam butul, sama huruf E jadi I,
DL, DIL. Nah itu gampang bahasa Banjar. Itu yang pertama soal bahasa, karena kebetulan saya orang kampung, jadi mohon maaf. Mungkin nanti ke depannya akan sedikit banyak berbahasa Banjar. Sedikit saja. Yang kedua, saya minta perhatian jamaah sekalian untuk bisa fokus kepada saya. Sebab kalau ceramah dicuekin itu tidak enak. Emang enak dicuekin? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi yang ada di dunia sangat cepat dan sangat pesat. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, dari seiring berjalannya waktu, perkembangan dari 2000 sampai 2019, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Saya ambil contoh, dahulu kita menggunakan HP telolet-telolet, tahu HP Nokia yang pakai tombol, yang layarnya cuma kuning-kuning. Namun sekarang kita lihat bagaimana kondisi HP-HP kita, kondisi gadget kita, semuanya Android. Dahulu kita tidak pernah terpikir bahwa... Silakan tinggalkan nomor. Di belakang. Nomor jangan lupa di balik kertas, jangan di tengah-tengah tuh tulisan. Nomor di balik kertas. Gak usah dipasang pas foto 3x4. Dia lupa nih kasih nomor katanya. Sudah selesai. Silakan langsung. Oke. Jangan lupa nomornya juga. Nah, nomor. Nomornya dibalik kertas. Thank you.
Ilama